What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. And today kita akan membahaskan teori-teori daripada nakama-nakama yang telah mereka kongsikan kepada aku di ruangan Discord Kimis Coverto Fleet. Dan first of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sudi memberi buah fikiran korang dan menambahkan lagi menu untuk kita digest bersama-sama lah. So pada hari ini kita nak kongsikan beberapa teori daripada nakama kita. So I hope you guys boleh stay tuned until the end of this video. Alright, let's proceed with the content. Kucing kucomel, bulunya lebat, selalu sihat. Alright, teori yang kita dapat hari ini adalah daripada Goldie Roger. Assalamualaikum, selamat pagi warga Scoverto Fleet. Selamat pagi ya. As video ni dihasilkan adalah waktu malam lah. Dan juga mesti video ni akan dipost pada waktu malam juga. Aku biasa post waktu malam je. Tapi tak apa, dia ucapkan selamat pagi. Semoga pagi itu selamat lah. Kategori, pemakan, devil fruit, paramecia, special kan? Maksud aku dia paramecia tapi dah macam logia, betul tak? Tak rasa ke ke arah su pun sama paramecia special tapi ke arah zoan? Aku andaikan aja. So before kita pergi terus kepada teori dia yang seterusnya, aku nak sembang sikitlah. Setakat yang kita tahu, setakat ni yang telah didedahkan kepada kita devil fruit paramecia special hanya kepada katakuri sahajalah. Setakat yang kita didedahkan kepada kita, hanya katakuri sahaja memegang ability devil fruit paramecia special. Selain daripada katakuri, belum lagi diberikan kepada kita lah info tentang perkara tersebut. Cumanya apa yang aku nak singgung di sini adalah berkenaan devil fruit baby 5 dan juga devil fruit tamago. Kalau kita boleh tengok balik, devil fruit baby 5 ni is advanced devil fruit daripada Dasbones, which is salah seorang daripada Barakwa, antara konco-konco krokodil kan. Dia kalau Dasbones ni dia boleh tukar badan dia menjadi blades. Tapi kalau kita tengok baby 5, awak tak, kalau kita tengok Dasbones lah kan, dia boleh tukar badan dia kepada senjata kan, which is kepada blades. Tapi kalau kita tengok baby 5, dia juga boleh transform diri dia menjadi senjata, tapi more than blades, anything yang tapi berkaitan senjata sahajalah. Jadi pedang pun boleh, habis tu jadi macam-macam lah senjata. Cumanya apa yang menarik pasal baby 5 ni adalah apabila dia bertukar menjadi misail, habis tu dia pergi launch dan meletup, dan bila masa dia meletup tu dia boleh cantumkan balik tubuh badan dia, dah nampak macam logia pula kat situ. Cuma dia tidaklah dianggap sebagai devil fruit paramecia special. Dan begitu juga dengan tamago. Tamago ni kalau kita boleh tengok, dia punya devil fruit sebagaimana yang kita dapat info daripada One Piece, YouTube One Piece Official, mengatakan pada bulan 10 itu hari, mengatakan yang tamago ni merupakan pemegang ataupun pemakan devil fruit zoan. So dia juga antara salah satu karakter yang pada aku agak unik, which is devil fruit dia tu memberikan keupayaan kepada dia untuk berevolusi daripada telur menjadi anak ayam, pada anak ayam menjadi bapa ayam kan, masa dia lawan dengan Pedro tu. Dan masa dia berevolusi tu nampak macam logia juga sikit-sikit, but dia bukanlah daripada keluarga apa tu, devil fruit zoan special ke apa. Cumanya apa yang menarik kat sini, dekat dalam teori ni kan, kita punya kawan Goldie Roger ni dia bagi tahu, tak rasa ke Karasu pun sama paramecia special tapi ke arah zoan. Hahaha, aku andaikan sahaja. So kalau kita ada devil fruit macam katakuri yang sebenarnya adalah paramecia tapi dia pergi kepada kategori apa tu, special paramecia ke arah logia. So kita punya kawan dia bagi tahu mungkin Karasu ni adalah paramecia tapi dia pergi ke arah zoan. Macam gitulah, special paramecia pergi ke arah zoan. Dan setakat yang aku tahu ataupun setakat info yang kita dapat pada sampai sekarang ni lah, kita belum lagi didedahkan macam mana devil fruit, apa kategori devil fruit Karasu ni, sama ada paramecia ke, logia ke, zoan ke. Tapi sebagaimana yang kita tahu daripada inilah teori Arthur lah, menerusi dia punya Return to Reverie, Return to Reverie tu, dalam chapter 4 tak silap aku, dia bagi tahu yang Karasu ni pemakan devil fruit Tartarnomi dan devil fruit logia, yang mana devil fruit dia tu dah telah awaken dan membuatkan dia mampu untuk menghasilkan haiwan dan sebagainya lah. Cumanya benda tu masih lagi belum dibuktikan. Apa yang kawan kita Goldie Roger ni berikan kepada kita ni adalah satu menu yang baru untuk kita fikirkan sama-sama. Tak rasa ke yang Karasu ni juga, dia kata
merupakan pemakan devil fruit Paramecia tapi ke arah Zoan. Hahaha, aku andaikan je. Menarik, menarik, menarik untuk dikupas bersama. And tak ke Luffy pun devil fruit Paramecia special tapi ke arah Zoan juga. Sebabnya Luffy punya devil fruit Paramecia special ke arah Zoan sebabnya, dua kali sebab. Dia punya perubahan tubuh dah sama macam Zoan, perubahan haiwan. Korang pun tahu yang Luffy ada banyak gear form dia kan. Gear second, gear third, gear fourth. Perubahan fizikal tu yang aku maksudkan yang Devil Fruit Paramecia Luffy, dia jenis special yang ke arah Zoan Devil Fruit. Kita kena betulkan balik eh. Dia punya struktur ayat tu eh. Gold Roger eh. Jangan marah. Alright, so pada aku, kita dah dapat maklumat bahawa Devil Fruit Luffy adalah Devil Fruit Paramecia. Full stop. So pada aku lah eh, pada aku yang suka berdiri di atas fakta ni, tak berani nak pergi over-over lah kan untuk buat spekulasi melia ni, aku tak berapa gemar sangat, tak berani sangat. So pada aku, aku kurang bersetuju sikit lah yang mengatakan Devil Fruit Luffy adalah Devil Fruit Paramecia special ke arah Zoan. Pada aku, aku still stick kepada penyataan yang Devil Fruit Luffy ni adalah jenis Paramecia sahaja. So ini just pandangan daripada Goldie Roger lah. Alright, jom kita pergi kepada teori nakama kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya nak sampaikan beberapa perkara dalam One Piece. Semoga ianya dapat membantu menambahkan teori dalam Void Century. Berdasarkan pandangan saya, Poseidon, Uranus dan Pluton saling berkait rapat antara satu sama lain. Poseidon ni God yang menguasai lautan di mana boleh mengarahkan Sea King. Nombor 2, Pluton ni boleh dikatakan kapal perang atau sesuatu yang teknologi canggih. Dan Uranus pula boleh dikatakan sebagai senjata yang boleh mendapatkan sokongan atau create hubungan dengan semua orang untuk bersepakat menjatuhkan sesuatu. Uranus ni ada dalam diri Luffy. Ingat tak kata-kata Mihawk tentang Luffy semasa dalam perang? Tiga senjata ni sangat rapat dalam sesebuah pembentukan kerajaan yang kuat. Negara yang terlibat dengan Joy Boy ni Wano Kuni, Fishman Island, Alabasta. Antara poin yang kuat mengukuhkan hujah ini, Fishman Island ada Pluton, Poseidon. Tom Walker yang mencipta kapal Roger memiliki Pluton. Selain itu, Enies Lobby ciptaan Tom. Tom ni adalah orang dari Fishman Island dengan Kororo isterinya. Manakala Wano Kuni berkait rapat dengan Poneglyph. Orang Wano dengan bangsa Ming bersaudara dari dulu ni boleh rujuk masa Oden bertemu dengan bangsa Ming. Bangsa Ming tinggal di atas gajah besar yang hidup sekian lama lagi menjangkau abad 800 tahun dahulu. Okey, ini poin-poin yang menarik untuk dibahaskan tentang abad 800 tahun dahulu. Ada sebuah negara yang kuat dari segi teknologi dan boleh dikatakan negara yang cukup lengkap, sempurna dan ketenteraan. Kejatuhan abad 800 tahun dahulu disebabkan berlakunya pengkhianatan dalam negara tersebut. Aku boleh teka, musuh yang hidup seperti Imsama dan Gorosei dan watak yang dimainkan untuk menutup kejahatannya dengan menubuhkan Castle Dragon. Mungkin Celestial Dragon kot. Dan World Government. Imsama dan Raja pada abad kerajaan 800 tahun dahulu ada sesuatu hubungan yang kita sendiri tak tahu lagi. Tapi ada kaitan. Seperti rampasan kuasa dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Imsama dan dibantu oleh Gorosei. So sampai kat situ sahaja teorinya. Tapi nama pemberi teori ni kita tak dapat buat siapa. But pada aku adalah untuk teori ni sangat-sangat menarik juga. Sebab apa? Setakat information yang kita tahu setakat hari ini, ancient weapon yang kita ada yang telah didedahkan ada tiga. Yang pertama Poseidon, Pluton dan juga Uranus. Poseidon telah didedahkan dalam chapter 950, which is menerusi King Neptune masa dia berborak dengan Robin. Dia telah bagi tahu bahawa Shirahoshi merupakan Poseidon. Manakala Pluton pula didedahkan kepada kita masa di Alabasta. Dan Robin pernah membaca satu poneglyph yang terdapat di Alabasta yang menceritakan tentang Pluton. Dan masa dekat Enies Lobby juga kita dapat melihat yang Franky pernah memegang satu blueprint tentang cara penghasilan Pluton kot. Aku tak tahu apa isi kandungan dekat dalam blueprint tersebut. Mungkin iyalah kot kan. Dan telah dibakar oleh Franky. Cumanya untuk Uranus kita masih lagi belum didedahkan di mana kedudukan dia, bagaimana sifat dia dan dekat mana Uranus tu berada dan apa ability Uranus tu sendiri. So kawan kita ni dia bagi tahu yang berkemungkinan Uranus tu adalah sejenis kekuatan. Sekejap kita tengok balik tadi. Kalau kita bagi tahu yang Uranus pula boleh dikatakan sebagai senjata yang boleh mendapatkan sokongan atau create hubungan dengan semua orang untuk bersepakat menjatuhkan sesuatu. So ini adalah teori daripada nakama kita ni lah. Uranus ni ada dalam diri Luffy. So pada aku
kita sebenarnya tak boleh nak menyangkal apa-apa sahaja spekulasi yang datang daripada sesiapa sahaja sebab benda tu masih lagi belum dipastikan. Cumanya pada aku, it makes sense juga sebab Mihawk sendiri cakap yang kekuatan Luffy ni adalah satu kekuatan yang sangat-sangat digeruni yang pernah wujud di lautan lah. So, very very well done. Terima kasih kepada siapa sahaja yang menghantar teori ni. Thank you so much my brother. Alright, kita pergi kepada teori yang seterusnya. Salam Kimi, just nak bagi tahu, alhamdulillah teori dua konsep pemedang yang saya kongsikan sebelum ini terjawab dalam One Piece chapter 1023 di mana adegan suatu Zoro versus King terjawab. King bukanlah petarung pedang sejati. King yang pengguna pedang juga menumbuk Zoro. Maksudnya King kategori nombor 1 dan teori Kimi Zoro bersangkutan dengan keturunan Shimotsuki juga ada. Memang terbaik. By the way, wife saya Nur Asmaniza Samad. Kim salam kat Kimi. Waalaikumsalam. Oh, Asma. Okay, kenal. Ex-kawan UMK. Yes, I know. Daripada Bash SAB. Banking. Dulu aku belajar kat UMK, University Malaysia Kelantan. Dan aku ambil course Islamic Banking. Dan ada Asma ni lah dengan aku, satu course dengan aku lah. Kalau tengok DPIG saya, Kimi akan cam perempuan baju konvo tu. Kimi terbaik. Thank you upload teori saya sebelum ni. Rasa dihargai. All the best. Moga Scoverto channel terus maju ke hadapan. Amin. And semoga Kimi berjaya dunia dan akhirat. Amin. Thank you. Dan untuk awak juga. InsyaAllah kalau ada teori lain yang menarik, saya akan share lagi. Wassalam. Wow. Baik Encik Matsop, thank you for your participation in Nakama Theory. Sebelum ni Encik Matsop dia ada hantar satu teori yang mendedahkan tentang pemedang, which is pemedang ni falls under dua kategori. Satu, a genuine swordsman, dan satu lagi bukanlah genuine swordsman. Yang mana genuine swordsman ni dia hanya bertarung menggunakan pedang, sedangkan yang bukan genuine swordsman ni dia akan bertarung, kadang-kadang dia menggunakan pedang, kadang-kadang dia akan menggunakan tangan dan juga ialah anggota tubuh badan dia yang lain lah. So dia ada bagi tahu perkara tersebut dalam Nakama Teori sebelum ni, dan benda tu telah pun didedahkan pada chapter 1023. Dan aku ucapkan tahniah kepada Encik Maksop ni sebab teori dia dah menjadi kenyataan. Alright, kita pergi kepada teori seterusnya. Assalamualaikum bang. I have theory. My theory is Kid adalah salah satu penyandang D. Seperti yang kita tahu, lepas Arc Wano dulu, Luffy ada buat tattoo di lengan dia, 3D 2Y. Mungkin kefahaman kita 3 days 2 years, tapi mungkin 3D 2Y merujuk kepada masa depan kalau ada 3 orang penyandang D melawan 2 Yonko. Mungkin Oda bagi tahu 3D 2Y merujuk pada masa depan. Oden juga pernah bagi tahu kalau dia mati ada sekumpulan anak muda era baharu yang akan menghentikan Kaido. Tapi kemungkinan besar semua anak muda yang Oden sebut penyandang D. Yamato juga ada cakap kalau dia sangka Ace juga salah satu penyandang D tersebut. Tapi Ace mati. Mungkin Kid juga penyandang D. So, kalau ini teori ini datang daripada Muhammad Faris. Bang, saya harap abang bagi pendapat terhadap teori saya. Assalamualaikum. Thank you so much. Waalaikumsalam Muhammad Faris. Thank you so much for your participation in teori Nakama. So, pada pandangan aku, sebenarnya aku juga berfikiran yang sama. Sebab apa, pada video aku yang lepas aku ada letak satu thumbnail kan, 3D 2Y tu kan. So itulah aku tak, tapi setakat hari ni belum lagi didedahkan lah yang Eustace Captain Kid ni merupakan penyandang D. Tapi setakat mana yang kita tahu, setakat hari ni berbanyak setakat lagi. Tapi setakat hari ni kita tahu yang penyandang D ni akan bawa Storm dan akan memberikan apa tu, merupakan musuh alami kepada para dewa. Kalau kita tengok sejarah Eustace Captain Kid ni pun, dia adalah salah seorang daripada supernova dan dia juga antara supernova yang paling rakus. Sebab tu masa dekat Sebaudi Archipelago, dia punya bounty lebih daripada Luffy lah kan. Dan begitu juga dia pernah challenge Shang sebelum ni, dan dia pernah challenge apa ni Kaido sebelum ni juga, tapi but fail. Dan dia juga sekarang ni tengah challenge Big Mom. So tapi untuk kita katakan yang Eustace Captain Kid ni daripada apa keturunan D ni, masih belum lagi ada pembuktiannya lah. Cuma aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Muhammad Faris ni sebab dia telah memberi satu lagi menu untuk kita digest bersama. Alright guys, so I guess that's all we have untuk perkongsian kali ini berkenaan dengan teori Nakama. Kepada korang yang ada teori korang yang tersendiri, buah fikiran korang yang tersendiri, spekulasi korang, jangan lupa untuk share dekat Discord di ruangan Nakama Teori supaya kita dapat berdiskusi bersama. Alright gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my brother, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.